Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Alhamdulillah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agar lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Halo sahabat Inspirasi News. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Sihab mengkritik cara santri yang menutup telinganya sewaktu mendengarkan musik. Uniknya saat menjelaskan lidahnya keselio dalam siaran TV One yang sedang live dalam program Apa Kabar Indonesia, Husin memang sangat fasih melancarkan kritikannya. Menurutnya, banyak para tahfidz di daerah Timur Tengah termasuk Arab Saudi yang mendengarkan musik dan memilih tidak menutup telinganya. Di Indonesia, ia mengkritik, mengapa para santri memilih menutup telinga saat mendengarkan musik. Husin kemudian menjelaskan, boleh para santri menutup telinga jika mendengarkan lagu yang memuat kata atau kalimat-kalimat corok. Nah, disinilah Husin lalu keselio lidah. Dalam acara live itu, ia menyebutkan beberapa kata corok yang tentu saja bisa membahayakan siaran televisi itu sendiri. Banyak juga tahfiz-tahfiz, bukan berarti terus kemudian mereka tutup telinganya ketika mendengar lagu-lagu cita-cita itu. Kecuali ya, kecuali lagu barat yang didengarin itu lagunya jorok. Okay. Kalau nanti ya ada bahasa-bahasa tentang bahasa, kalau bahasa istilahnya kayak fuck atau apa, atau ML atau gimana dalam pengertiannya seperti itu. Sontak, sang presenter TV langsung memotong pembicaraan Husin. Kita sedang live, Pak Husin, maaf, kita sedang live. Yeah. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk menggunakan bahasa yang sekiranya tidak kemudian mengundang atau memantik hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa lebih sopan sedikit. Yeah, mungkin. Mungkin bisa lebih sopan sedikit. Yeah, Husin pun langsung membalas dengan cara unik. Mungkin saya ingin mencontohkan aja dalam artian jorok itu ya seperti itu. Sekedar diketahui, sebuah video beredar di media sosial dan viral isinya menunjukkan banyak santri menutup telinga saat mendengarkan musik. Selain menunjukkan aktivitas santri yang janggal, video itu juga memperlihatkan bahwa para santri sedang antri untuk divaksin dalam sebuah ruangan. Janggal di sini sebab respon ini baru terlihat di tempat umum. Janggal bukan berarti keliru ya. Intinya mereka punya hak, karena ajaran di beberapa pesantren penghafal Al-Quran memang mesti menjaga hafalan dengan tidak mendengarkan musik. Opini itu sudah banyak disebarkan oleh warganet. Banyak yang menganggap para netizen yang nyinyir dengan aktivitas santri itu mestinya toleran dalam bersikap. Toh, para santri juga tidak mengusik siapapun. Ia hanya berurusan dengan dirinya sendiri. Kembali ke persoalan santri yang menutup telinganya sewaktu di ruangan vaksinasi. Intinya, para santri dalam video itu duduk dengan rapi di bangku yang telah disiapkan sedemikian rupa.